nggak bisa ya teman-teman ya, kayak ada error gitu guys ya di semua HP 37 app teman-teman ya, Oppo 37 app. Kalau untuk HP yang lainnya gue kurang tahu juga ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kita langsung buka aja game Sigma-nya tersebut, apakah emang seperti gitu guys ya, nggak bisa dibuka Diamond. Soalnya gue pas download nggak main guys ya, karena ada sibukan itulah. Oke, Diamond nih teman-teman ya. Seperti biasa, ini Sigma yang versi terbaru atau kedua ini guys ya. Oke. Nah, untuk di sini loading ya teman-teman ya. Apakah ini bisa dimainkan worth it nih? Gue nggak tahu juga ya guys ya. Mudah-mudahan ini bisa dimainkan nih guys ya. Yo, halo guys, what's up? Welcome back with me again, balik lagi di channel YouTube gue Ngurah Darah Tutorial Okin Anjay. Oke guys ya, maaf banget udah 2 hari ataupun berapa hari gue nggak upload video ya teman-teman ya, ataupun membagikan video ke YouTube, karena di sini ada hari raya guys ya, bernama hari raya Galungan guys ya, bagi umat Inuit ya teman-teman ya. Oke, nah di sini gue bakalan aktif lagi untuk mengupload video-video tentang HP 37 app guys ya. Oke, nah kemarin di video semarin guys ya, gue udah bikinin konten cara menginstal ataupun cara mendownload game Sigma yang versi terbaru guys ya di tahun 2023, dan gamenya tersebut itu rilis guys ya. Oke, rilis kembali teman-teman ya. Oke, untuk gamenya seperti gini, Sigma bisa diinstal guys ya. Nah, btw yang belum bisa install ataupun download di Oppo 37 app, kalian bisa download melalui Google, ataupun biar lengkap tonton aja video YouTube gue sebelumnya teman-teman ya. Oke, nah di sini kita langsung gaskan aja memainkan gamenya tersebut, apakah worth it guys ya. Oke, nah sebelum nonton video ini, saya harap jangan lupa untuk dibantu di subscribe agar aku tambah semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP 37 app ini teman-teman ya. Oke, tanpa banyak lama-lama, kita langsung masuk aja ke inti video ya teman-teman ya. Oke, let's go. Nah guys ya, untuk di sini game Sigma-nya yang ini teman-temannya, waduh gila sih. Oke, kemarin ada dari chatan, dari DM, dari komentar ya teman-teman nih, katanya untuk game Sigma ini bisa di download versi terbaru maupun versi terdahulu, tapi saat kita membuka dia nggak bisa ya teman-teman ya, kayak ada error gitu guys ya di semua HP 37 app teman-teman ya, Oppo 37 app. Kalau untuk HP yang lainnya gue kurang tahu juga ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kita langsung buka aja game Sigma-nya tersebut, apakah emang seperti gitu guys ya, nggak bisa dibuka Diamond. Soalnya gue pas download nggak main guys ya, karena ada sibukan itulah. Oke, Diamond nih teman-teman ya. Seperti biasa, ini Sigma yang versi terbaru atau kedua ini guys ya. Oke. Nah, untuk di sini loading ya teman-teman ya. Apakah ini bisa dimainkan worth it nih? Gue nggak tahu juga ya guys ya. Mudah-mudahan ini bisa dimainkan nih guys ya. Oke, Sigma. Biasanya kan Sigma X, coy. Ini kok Sigma, coy? Apakah belum terunduh kah update terbaru kah? Oke. Ini agak cukup lama ya teman-teman ya, masih loading ya guys ya. Waduh gila sih. Error ternyata download file letry. Wow, kita klik oke. Gak bisa terunduh juga, cok. Bukan gak unduh, gak bisa masuk juga guys ke dalam gamenya. Kenapa nih loading? Apanya error nih guys? Gila sih, apakah servernya atau gimana nih? Oke, kita tunggu terlebih dahulu, mudah-mudahan bisa nih guys ya. Gue download ini udah versi yang terbaru guys ya, di HP 37 app dan juga di download di Google udah versi yang terbaru teman-teman ya. Ini kenapa nih? Waduh, error terus coy. Download violet, emang salah gue sih downloadnya. Oh gila sih, salah cok. Information confirmation to quit. Oke, kita oke, kita keluarkan aja dulu ya teman-teman ya. Ini udah versi yang terbaru ya teman-teman ya. Apa kita hapus aja dulu guys ya gininya, apa namanya, sampah-sampah yang ada di 37 app. Nah di sini sebelum kita mainkan, kita hapuskan dulu guys ya, bisa jadi dari pengaruh dari file sampah yang menumpuk ataupun dari apa kayak situs lainnya guys ya. Oke, di sini gue bersihkan dulu untuk file-file Oppo 37 app ya teman-teman ya, ataupun sampah-sampah. Setelah itu kita bakalan memainkan lagi. Kalau masih seperti gitu, waduh parah sih, gue bakalan cari cok rekomendasi biar bisa dimainkan gitu loh. Kenapa sih
download bisa, tapi saat kita main nggak bisa ya teman-teman. Waduh, parah banget ini semua game guys ya. Oke, kita tunggu dulu, ini lagi menghapus guys ya, lagi memindai sampah-sampahnya. Oke, di sini sekitar 576,86 MB guys ya, sampah yang ada di PP37F. Nah, untuk di sini ada file besar guys ya. Wow, file besarnya sih nanti takutnya kena gini cok. Oke, hapus aja dah, gak peduli guys. Oke, di sini kita selesai teman-teman ya. Oke, di sini pindai cepat udah ya teman ya. Kita udah pembersih penuh, kita lihat pembersih penuh dulu ya guys ya. Oke. Kita bakalan bersihkan dulu file-file sampah yang ada di PP37F. Nanti kita bakalan login lagi, masukkan game Sigma itu di PP37F apakah masih error? Kalau masih error, waduh ini sih enggak, parah banget coy. Parah banget dah. Nanti gue bakalan teks di HP yang lainnya coy kalau kalian ini mah error guys ya. Kita hentikan. Oke, ada sampah banyak. Sistem chest system apa nih, galeri guys ya. Oh, takut gue hilang nanti cok. Oke, kita langsung hapus aja. Nice, selesai. Oke, di sini kita langsung gaskan mainkan lagi teman-teman. Kita bakalan masuk karena file-file sampah yang ada di 37F kita udah hapuskan dan udah nggak ada sampah lagi teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung gaskan buka langsung game dari Sigma-nya tersebut. Apakah ini masih error? Kalau masih error, waduh, gue udah download versi yang lama, tetap aja disuruh untuk unduh yang versi terbaru. Nah, di sini gue udah download versi yang terbaru. Ini hasilnya versi yang terbaru teman-teman ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu, mudah-mudahan ini bisa guys ya. Gue sih pengen banget memainkan game Sigma ini karena game ini sama persis 100% kayak game Free Fire guys ya. Katanya sih gue nggak belum pernah main coy. Oke, Sigma PP37F nih guys ya. Untuk mendownloadnya bisa, kalian bisa download lewat Google ataupun langsung tonton aja di video YouTube gue sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa nih guys. Waduh, oh shit, error lagi coy. Gila, kenapa nih sih? Error cok, download file retry. Wah gila sih. Kita klik aja oke, kita ulang lagi. Kalau ini sekali lagi nggak bisa, fix gue nyerah guys ya. Artinya untuk HP PP37F ini nggak support banget ya guys ya. Nggak support cok. Ataupun nanti di next video gue bakalan cari-cari juga informasi tentang PP37F kenapa nggak bisa memainkan game Sigma ini tersebut. Udah versi yang terbaru tetap aja gak bisa dimainkan, sedangkan gue pakai yang versi terdahulu, gue masuk disuruh untuk update untuk download yang versi yang terbaru. Nah, sedangkan ini gak bisa. Apakah itu support ataupun gagak? Waduh, tetap gak bisa dimasukkan coy. Gila sih. Waduh. Oke, gue bakalan cari informasi lebih lanjutnya guys ya. Oke, kalian tonton aja video-video sebelum gue guys ya. Gue bakalan cari, semoga bisa dimainkan di PP37F. Nah, di sini gue bertanya kepada kalian, di sini siapa yang suka main game Sigma ya, teman-teman ya? Ditunggu guys ya. Oke, thank you buat kalian semua. Jangan lupa untuk di-subscribe guys ya. Ini gak bisa di-download, gak bisa dimainkan, cok. Anjir lah. Oke, bye.